Pemirsa, polisi menangkap otak pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dalam pembunuhan diketahui seorang wanita berinisial LM. Wanita berinisial LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. LM diduga merupakan dalang pembunuhan pria bernama Vicky yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban. Selain bertugas mencari eksekutor dengan dijanjikan imbalan, DR juga turut menghabisi nyawa korban. Sedangkan MYL merupakan eksekutor pembunuhan. Yang bersangkutan adalah memegangi korban dan mencekik korban, kemudian juga sebagai penghubung terhadap otak pelaku yang sementara masih dilakukan pengejaran. Bang, kalau motif pelaku ini apa sih, Bang? Motif pelaku ini adalah ekonomi, motif ekonomi. Ya, interogasi awal menerima imbalan uang. Sebelumnya pada Kamis pagi lalu, jenazah seorang pria ditemukan tergeletak di dalam area TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk dan kehilangan seluruh harta bendanya. Dari Jakarta, Helmi Sanjengpati, iNews melaporkan.